Barusan aku cek lagi donasinya, belum sampai sejam udah 200 juta lebih. Kalian tahu gak sih kalau kayak gini tuh aku rasanya kayak pingin nangis tapi malu. Kalian tuh keren banget banget banget, serius aku salut banget sama kalian semua, terutama followers-followers aku yang punya rasa simpati yang bener-bener kuat. Kalian the best banget. Asal kalian tahu, aku lagi ngedit video sampai gak konsen. Sedih, terharu. Kalian the best banget. I love you. Aku sampai detik ini bahkan belum sempat mandi, alasan. Iya, tapi ini aku lagi bener-bener semangat, tau gak? Aku pertama aku lagi ngedit video, tapi aku kasih tau aja ini videonya gak jelas banget. Kalian ini sumpah, super gak jelas. Tapi karena kalian pasukan gue, tersayang tercinta udah biasa, jadi aku yakin kalian gak bakal kaget. Yang kedua, ini aku lagi cari tahu terus tentang perkembangan dari apa namanya donasi yang aku bikin. Gila, keren banget udah sampai sejauh ini. Terus aku juga lagi, kalau kalian mau tahu perkembangannya untuk sekarang dari donasi yang udah kita dapat, sekarang itu sekitaran 800 juta, keren banget. Apa namanya, itu mau beberapa disumbangkan ke ACT. Kenapa ke ACT? Karena si Aksi Cepat Tanggap ini, dia itu punya orang yang udah di lapangan dan yang tahu paham kondisi di lapangan itu seperti apa. Jadi pokoknya di sini dari kita bisa, dari ACT semuanya di sini kita jadi satu guys. Kita nggak ada kayak harus menyalurkan lewat ini, nggak ada. Kita semua alhamdulillah di sini bener uang dari kalian semuanya. Semoga aku bisa menjalankan amanah dengan baik, karena jujur sebenarnya ini bukan yang pertama aku galang dana, ini yang kedua. Tapi apa namanya, aku masih tetap deg-degan. Semoga berjalan sesuai dengan amat. Ya Allah, kak Igun sampai dibikin konten. Patusan aja gue ditolak guys. Hampersnya seabrek-abrek dia dapetnya. Ya Allah, kak Igun. Pun gak terasa, berarti hari ini sahur terakhir dong ya guys ya. Aku udah kemarin bikin konten. Masa bikin konten lagi sih guys? Kayaknya gak usah ya. Yang, ya aku tahu kalian pasti, bang lo kemana kesiangan? Aku kesiangan gara-gara si Faiz ribet banget sama, wah pokoknya kita semalam tidur ribet banget. Tapi aku pikir ih kayak ke vlog dah. Ya udah, semalam tidur ribet banget, bahkan sampai abis sahur kita baru tidur tuh jam 8. Jadi tadi baru bangun setengah 3. Untuk tapi ini sekarang aku udah semuanya sholat, udah semua segala macam. Kalian juga yang udah, yang belum, yang lagi nonton ini kalau belum sholat ingat sholat dulu ya guys ya. Terus sekarang ngapain? Ngantuk pak, kok tidur di sini? Ada suara. Gila. Ih. Ayo masuk. Gambarnya putih jelek amat. Nanti ini pakai flash nggak nanti. Enggak jelas. Buram kayak ada kabutnya itu. Enggak, nanti enggak begini. Ini ada kabutnya itu. Ini flash namanya, bukan kabut. Ini gila, HP udah rusak. Udah nyampe berapa ini? Apa? Gila ini buta. Nih itu di enggak. Tuh, dengan lampu terangan dikit kan? Enggak butek. Ini nanti iya, pas HP-nya, jadi enggak butek. HP-nya Jila udah ini jelek. Udah pakai HP papa aja kan. Cie, jalan-jalan nih. Iya. Mau diajak ke BIM. Mau dibeliin baju sama Jila. Mamanya enggak ikut sih ya. Cepet banget abis keluar ruang ganti. Baby terakhir baju mana? Cepet banget ya Allah. Wih, Pak Yudo, ada Pak Yudo Pak di sini Pak. Saya pajang loh Pak. Sekarang. Halo. Lagi di traffic bang nih guys. Assalamualaikum. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Kenapa jadi pada nyanyi-nyanyi? Biar gak stres ya? Masya Allah, Masya Allah.
panas loh guys kerja di sini guys. Depan api. Udah kebal sama api? Udah. Jum. Mantap. Eh lu udah kepencet belum tuh? Udah. Oh, udah. Kalau misalnya kalian makan di tempat kan baru mateng ya guys ya. Lihat tuh. Kejunya masih meleleh guys. Ini aku yang black Montana double cheese burger with egg. Pokoknya yang paling rakus. Kalian kalau datang sini, "Mbak, saya mau menu yang paling rakus." Nih. Kalau baru mateng itu rotinya tuh masih garing banget, guys. Favorit aku udah. Maaf. Black Montana. Gila, ternyata bos gue lagi di sini nih, lagi keren anjay. Ya sampai gak enak ya Dil, gara-gara lu yang bikin tempting. Emang lu tuh artinya tempting? Jadi minyak yang keluar nanti sama dia dipompain terus sampai lama 5 jam. Bang Dik, saya panggilin Bang Dik. Jadi kalau alasan kalian kalau misalnya bergerak kenapa datangnya lama? Di keju, guys. Kurang namanya apa sih? Bos lagi bagi-bagi duit. Kak, saya belum, Kak.